warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Inforagam Channel Pertanian. Ya, hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial. Ya, di belakang saya ini ada areal tanaman kacang tanah. Ya, yang tadinya lahan ini adalah tanah yang sangat tandus, yang apapun kami tanami itu tidak bisa tumbuh. Adapun kalau tumbuh itu pertumbuhannya tidak normal. Jadi setelah kami lakukan uji coba, salah satu produk yang kami lakukan adalah produk Biotren, ya teknologi penyedia mikroba pada tanah. Ya, apa itu mikroba? Ya, mikroba ini yang kami gunakan di sini adalah mikroba pengurai tanah yang bisa mengurai kandungan-kandungan atau memberikan sedikit unsur hara di dalam tanah yang dapat diperoleh baik dari udara maupun dari proses hasil fermentasi atau mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi produk ini adalah produk yang sifatnya menyediakan kandungan bakteri pelarut atau bakteri penambah nitrogen. Jadi di sini hampir kandungan bakteri yang diberikan itu dalam satuan areal persegi itu sampai sekitar 10.000 bakteri, ya. Jadi bakteri di sini fungsinya adalah memberikan bagaimana tanah ini dilakukan jadi produk ini berfungsi untuk meningkatkan siklus hara dan kesuburan tanah, ya. Jadi di sini bakterinya ini berfungsi untuk menguraikan proses penguraian yang ada di dalam tanah, sehingga tanah itu akan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Di sini saya sudah lakukan ada penanaman kacang tanah dan hasilnya itu terbukti. Jadi aplikasinya itu produk ini dilakukan sebelum tanam, ya, kira-kira 10 hari sebelum tanam. Aplikasinya ini kita lakukan dengan melakukan penyemprotan pada areal tanah yang akan kita tanami, dan usahakan proses penyemprotannya itu dilakukan pada saat cuaca yang apakah lagi hujan, karena pada saat cuaca hujan proses pertumbuhan mikroba itu dapat berkembang lebih cepat, sehingga mereka mikroba ini dapat melakukan proses fermentasi yang ada di dalam tanah. Mungkin sedikit ini tutorialnya, kita simak saja bagaimana keunggulan dari produk ini. Oke, kita lanjut setelah berikutnya.